Hai guys, selamat datang di channel Pokoknya Dolan. Kali ini saya akan membuka box di depan saya. Itu tadi saya membeli ikan cupang di Shopee. Ini ikan cupang yang saya beli, yaitu cupang half moon sepasang jantan dan betina. Ini harganya nih. Saya beli 2 pasang, jadi 10.000 kali 2 yaitu 20.000. Kemudian untuk jasa pengiriman 10.000. Ini rinciannya. Nah, seperti ini gambarnya. Nama tokonya Muhammad Arif _ 19 Kabupaten Bogor. Wait, nah, ini dia nih. Ini yang tadi robek nih. Oh, mati guys. Mati. Betinanya mati nih. Mati, nggak apa-apa. Ini apa nih? Betina juga. Oh, alhamdulillah masih hidup. Mati satu sampai butok akhirnya. Apa ini, mungkin robeknya bukan di barusan nih, bisa jadi ini robeknya pas packing guys. Bonus betina. Masih kecil, imut-imut. Ini jantan. Jantan beli 4, alhamdulillah hidup semua. Bonus 1 itu hitungannya mati 1, jadi bonusnya ya ini, anggaplah ini bonus, mati nggak apa-apa lah. Masih kecil-kecil. Ini saya beli dengan harga 10.000 sepasang guys, jadi ini 10.000 sepasang, 10.000 sepasang, jadi total 20.000. 20.000 dikasih bonus mati nggak apa-apa. Oke guys, ini nanti saya pindahkan dulu ke akuarium, nanti kita lihat hidup enggaknya di sana. Tetap pantau terus, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya guys. Ini ikan-ikan yang tadi di plastik guys. Ini yang jantan, kemudian ini jantan, kemudian ini betinanya. Saya satukan nih, alhamdulillah keempat ikannya hidup dengan baik nih. Udah mau makan tuh. Semoga sehat sampai nanti mereka kawin lagi nih. Rencana sih kalau memang ini bagus ya dikawinin guys, kalau bisa. Ntar kalau bisa bertelur coba ditetesin, kalau bisa ya. Katanya sih paling susah pas di burayak tuh guys. Kalau udah jadi burayak umur 1 minggu sampai sebulan lah, itu paling susah tuh. Kalau udah lewat sebulan kemungkinan bisa hidup. Oke guys, sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Untuk link dan nama toko nanti akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih.